Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua untuk teman-teman berkebun. Oke, pada episode kali ini saya akan memberikan tips ya bagi teman-teman yang suka belanja online, ya, beli tanaman online baik di Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Saya akan memberikan tips bagaimana cara menanam tanaman ini supaya cepat tumbuh ya, subur, tidak mati. Oke, langsung saja. Di channel saya, terima kasih. Pertama-tama kita buka ya, ini udah saya buka tanamannya ya, kita pelan-pelan bukanya ya. Ini tanaman yang saya pesan beli secara online ya. Ini tanaman Natal Plum ya teman-teman ya, atau Plum Natal ya. Sini alhamdulillah daunnya segar. Ini tips buat teman-teman pada saat melakukan penanaman tanaman yang dibeli secara online. Pertama yang disediakan adalah, jangan lupa ini beli vitamin B1. Ini teman-teman bisa dibeli di toko alat-alat pertanian ya. Kemudian disediakan juga air ya, terus media tanam teman-teman bisa melihat. Saya sudah pernah share video sebelumnya bagaimana cara membuat media tanam yang bagus untuk menanam tanaman yang dibeli secara online. Oke, pertama yang kita lakukan adalah kita masukkan vitamin B1 ini ya. Ini fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan akar ya. Cukup kita gunakan. Oke, kita kocok, kita gunakan dua takaran sini seperti ini, kita masukkan di sini dua takar, tutup vitamin B1. Oke, kemudian kita aduk-aduk teman-teman. Sudah tercampur ya. Kemudian tanaman ini kita buka pelan-pelan teman-teman ya, jangan sampai ada akar yang terkena goresan. Jadi kita buka pelan-pelan aja, kalau masih bisa kita buka seperti ini, kita buka seperti ini, kita buka pelan-pelan saja teman-teman. Jangan sampai media tanah yang dibawa dari tempat sana sampai hancur, jangan sampai ya teman-teman, usahakan. Oke, kemudian ya, karena di sini masih ada media tanahnya ya, kita celupkan sebentar ya teman-teman ya, karena udah dicampur dengan vitamin B1. Kita biarkan dulu namanya. Kita diamkan sekitar 2-5 menit teman-teman, supaya air meresap ke dalam media tanah tersebut. Oke, ini media tanam yang nanti akan kita tanami buat tanaman Natal Plum ya. Dan waktunya kalau bisa teman-teman diusahakan pada saat sore hari ataupun pagi hari. Nah, ini kebetulan pada saat sore hari ya. Dan ini sudah saya persiapkan sekitar 3 minggu. Media tanamnya sudah ditumbuhi rumput-rumput kecil. Ini menandakan tingkat keasamannya sudah bagus ya, tidak terlalu basah maupun tidak terlalu asam. Oke teman-teman, udah 5 menit kita angkat ya pelan-pelan. Ini teman-teman.
kita tiriskan sebentar. Ya. Cukup nih. Vitamin B1-nya meresap ke dalam akar. Oke. Nah, kita buka pelan-pelan ya, teman-teman ya. Kita buka pelan-pelan, ini tanahnya. Kita mengatur.